Maxipers, ketemu lagi dengan saya Melda di channel Maxipro Indonesia. Pada video kali ini, kami akan memberikan salah satu contoh hasil yang bisa dikerjakan oleh mesin fiber laser ML20W. Nah, di mana pada video sebelumnya kita membuat plat nomor menggunakan mesin ini juga. Dalam video kali ini kita akan mencoba mempraktekkan mesin fiber laser ke media yang lebih besar dan lebih lebar. Nah, untuk contoh kali ini kami akan membahas marking pada salah satu mesin kami, yaitu mesin creasing manual merek Telson. Di mana mesin yang akan kami beri marking ini ukurannya lumayan lebar dan beratnya kurang lebih 10 kg. Nah, karena ukurannya lumayan lebar nih, kira-kira muat nggak ya kalau kita masukkan langsung ke dalam mesin fiber lasernya? Oke, coba kita masukkan dulu ya. Ternyata nggak bisa nih kalau mesinnya langsung kita masukin ke dalam mesin fiber ini. Nah, kalian nggak usah bingung nih, dikarenakan salah satu kelebihan yang dimiliki mesin fiber laser ini yaitu di mana headnya bisa dilepas pasang loh. Jadi, kalian nggak perlu melepas atau membongkar bagian yang akan dikasih marking. Baik, gak usah lama-lama lagi ya, yuk simak videonya dan jangan di skip-skip supaya kalian tidak salah dalam pengoperasiannya dan juga langkah-langkah melepas head dari mesinnya. Sebelumnya kita persiapkan dahulu perlengkapannya. Yang pertama yang kita siapkan yaitu kabel tarik atau kabel roll. Dikarenakan pengerjaan seperti ini lebih banyak dikerjakan di luar ruangan, apalagi kalau kalian mengerjakannya di rumah customer. Jadi kalian harus siapkan kabel roll yang panjang, minimal 10 meter lah ya, supaya kalian bisa leluasa geser-geser mesinnya. Nah, laptopnya jangan lupa, dikarenakan mesin ini nggak bisa baca hanya flash disk saja. Sebenarnya pakai PC juga nggak ada masalah kok, tapi kami anjurkan pakai laptop supaya mudah dibawa kemanapun. Nah, siapkan plat besi yang sudah dicat. Untuk plat besi ini nantinya untuk tes ketajaman lasernya. Karena nanti kalau kita langsung tembakkan laser ini ke medianya, takutnya nanti hasilnya terlalu dalam atau kurang dalam tulisan marking yang dihasilkan. Jadi lebih baik kita tes dahulu nih, lebih amannya. Nah, setelah semua perlengkapan sudah disiapkan, dekatkan mesin ke media yang akan dikerjakan. Lalu langkah yang pertama yaitu lepaskan head laser ini terlebih dahulu. Kebetulan untuk mesin yang kita praktekkan kali ini tidak menggunakan baut L, melainkan menggunakan baut yang berkepala plastik. Jadi pada mesin ini ada dua versi untuk bautnya, yaitu baut kepala plastik dan baut dengan kepala kunci L. Selanjutnya, lepaskan 4 buah bautnya dan jangan lupa sambil dipegang handle headnya. Kalau bisa dikerjakan oleh 2 orang ya, yang dimana salah satu orang pegang handle laser dan salah satunya lagi melepas bautnya. Setelah baut terlepas, kalian tempatkan head lasernya di tempat yang aman supaya lensa laser tidak tergores ya. Nah, untuk atur jarak antara lensa dengan media kurang lebih 15 cm atau kalian bisa putar align ini supaya jarak head dan media mencapai 15 cm. Nah, di mana align ini nantinya sebagai jarak antara lensa laser ke bagian media. Selanjutnya, masukkan file tulisan atau file marking pada software mesin. Nah, sebelum menembak laser ke media mesin atau media yang dikerjakan, lebih disarankan tembakan dahulu head ke media plat sampel terlebih dahulu ya, supaya kalian bisa tahu hasil yang didapatkan dari settingan jarak lensa lasernya. Nah, apabila hasilnya kurang tajam, kalian bisa dekatkan head ke arah media tersebut, dan apabila hasilnya berwarna hitam pekat, maka jauhkan lensa terhadap media. Nah, lakukan sampai bertemu hasil terbaiknya. Setelah itu, hasil terbaik sudah ketemu, kalian bisa langsung tembakan head ke media yang diinginkan. Bagaimana nih hasilnya? Bagus bukan? Nah, untuk fitur head yang bisa dilepas pasang ini tidak semua mesin fiber laser punya loh. Bisa jadi mesin yang memiliki fitur ini hanya mesin dengan merek Telson ini saja. Dikarenakan head yang bisa dilepas pasang harus memiliki align head, di mana align head ini berfungsi untuk membuat hasil yang tetap stabil walaupun head dipegang secara manual. Bagaimana nih Maxipers setelah melihat video ini? Apakah kalian tidak ingin beralih ke mesin fiber laser dengan merek Telson? Jika kalian ingin tahu apa saja fitur yang ada pada mesin ini, kalian bisa cek di kolom deskripsi box ya. Dan di dalam kolom deskripsi box ini, kalian juga bisa lihat apa saja yang bisa dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin ini. Jika kalian ingin kita mencoba media-media yang lain, kalian bisa isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe channel Maxipro Indonesia supaya kalian gak ketinggalan update mesin-mesin finishing lainnya. Dan yang terakhir, aku Melda, senang berbagi ilmu dengan kalian dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye!